Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mak hari ini. Mak gegere sakit pemirsa. Punggungku rasanya besar. Hari ini gak jalan. Butungku sakit. Ini sekengkel sama sekengkel. Butungnya rasanya besar. Jadi aku hari ini libur. Tak kuat-kuat, nah orang kuat. Gegerku. Terus nek kekuatan badan ndak ada wis rada dur aku leren istirahat. Soalnya terlalu kecapean iki jadi penyakit guys ya. Istirahat ini nek ora gigi ya tenang. Wong duit uang paribasane uang digunai kayak ngopo dicari kayak apa nek wayahe sakit ya sakit. Iya ada teman yang meninggal ini tapi kok jauh sekali ya rumahnya. Nanti titip saja tak siai ya rumahnya jauh mae juga butuhnya besar rasanya. Oke lagi hari ini masak labu mau kelan labu ya Allah terus sabari mau goreng tempe gembus. Bumbu apa ini cabawan serba guna mau goreng tempe gembus hari ini libur kan jualan rasa sama butung emak sakit banget. Kuat malah semaput nih jalan. Tempe ini di Jakarta jenisnya oncom, di sini tempe gembus. Podo lapar wong mateng soalnya bangunnya wis rada siang. Budongnya dipakai bangun gak bisa. Mau coklek rasanya ya. Kerupuknya yang dirutas ya pak. Kerupuk bisa makan apa? Bisa makan. Oke guys aku mau goreng tempe. Lepasin labu. Mau disayur lodeh guys. Masih nom. Ini masih muda banget ini. Thank you.
berisik kayak. Ayamnya pada bertelur. Nanti di telur ada orang cari kerupuk, karena itu masih ada tetap sedikit. Mau dibawa ke rumah saudara. Main aja rapi. Oke, alhamdulillah. Kemarin setengah mae ada yang mau minta dikasih bahasa Indonesia. Yo, kita ceritanya yang sebetulnya. Yang disapu angin itu yang roboh, maksudnya rumahnya Pak Pandi. Wong daerah kidul, maksudnya yo satu desa tapi beda RT, ngono pemirsa ya. Terus mae nyotenge pas gak ada orang-orangnya gak mau disuting malu disuting malu guys. Lebih detailnya yang citra angin kuwi rumahnya Pak Pandi RT 03. Jadi ya agak jauh dari rumah maknya. Maknya RT 04. Ya paham pemirsa ya. Ya yang rumah itu rumahnya Bapak Pandi. Orangnya enggak mau disuting malu, guys. Jadi aku yang nyuting reruntuhan genteng, enggak muat deh. Jadi ya kuwi, ya maklum lah wong maiki kadang ya bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Akhirnya salam memberku yang bahasa Inggris. Terima kasih mae ora iso bahasa Inggris, kuwi mbuh wong dari mana ya enggak tahu. Terima kasih banyak, saya sudah ditonton yang pakai bahasa Inggris. Aku rasa mae enggak bisa bahasa Inggris, bahasane Jawa Indonesia. Jadi labune sudah tak santeni. Sudah santen, sekarang bumbune sudah dicuci bersih, tinggal masukkan. Oke guys, bumbu ini ngara arik sampai layu. Tunggu sampai layu. Enggak punya daun salam mak hari ini. Langsung masuk ke sayur. Udah apa Tris? Udah gak kuat Tris. Sabar. Kuat. Oke. Eh, tunggu mendidih. Oke guys, ditunggu sampai mendidih.
Oke pemirsa, tak cukup sih mengenai kontennya ya. Biarpun gegerku melesat, biarpun butungku sakit, tapi aku semangat. Semangat masak no anak bucu. Soalnya aku nera tak masak no terus jaluk mangan sopo, minta makan siapa ya. Biarpun butungku ki melesat punggungnya, tapi aku cek tetep semangat eling anak bucu aku nek gak mangan piye. Oke pemirsa, iki tak ketokno janganku, janganku wis mateng. Sayurku maksudnya, sayur labu yang sudah mateng tadi ya. Terus ini ada iwak asin, terus ada pindang. Terus iki tempe gembuknya, sudah ya, tempe gembuk. Terus ini sayurnya. Sayur labu. Sudah mateng, guys. Wis, oke, siap kabeh. Wis karek mangan. Oke, tak cukup bisa menaik kontennya. Nenek tutur kataku tidak jelas, aku mohon maaf. Iki berhubung aku sudah mateng, saya mau melanjutkan tidur, mau bubuk lagi soalnya butungku mau melesat. Butungnya mae rasane enggak enak. Kriul kriul. Wis pokoknya hari ini libur dan besok kalau nanti butungnya sudah sembuh, punggung aku lagi jualan lagi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang berikutnya. Wassalamualaikum.